Kembali lagi bersama saya, Bang Bill. Video kali ini saya mau men-share dari Cokro TV Channel terkait adanya informasi bagaimana Amin Rais yang tidak henti-hentinya menghantam Pak Jokowi sebagai presiden yang beberapa saat lagi akan berhenti atau akan digantikan jabatannya oleh Pak Prabowo. Yang paling menarik di ulasan kali ini tentang bagaimana Pak Amin Rais ternyata memang adalah pribadi yang betul-betul sangat serius untuk memenjarakan Pak Jokowi. Kita simak pembahasan kali ini. Saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang, tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Amin Rais kembali bikin ulah. Sebelumnya, dia memang sudah sering mengkritik Jokowi. Tapi menjelang akhir jabatan Jokowi, suaranya semakin keras. Amin menyebut Jokowi sebagai presiden terburuk. Dia juga bahkan menuduh Jokowi sebagai bawaan dari Cina Daratan. Yang juga tak kalah mengejutkan, Amin berupaya memenjarakan Jokowi. Pernyataan Amin itu sudah kebablasan. Sebagai tokoh senior, Amin seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berpolitik. Namun, dengan pernyataannya yang provokatif, ia justru menunjukkan sikap yang tidak konstruktif. Isi dari pernyataan Amin hanyalah asumsi belaka. Tidak ada bukti konkret yang bisa mendukungnya. Amin terlihat jelas sedang berusaha. Thank you.
satupun kalau akun itu milik Gibran. Semua hanyalah asumsi medsos yang tak berujung. Celakanya, Amin malah mempercayai itu dan menyebarkannya. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan ketidakdewasaan politik, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Gibran bagaimanapun adalah wapres terpilih. Dalam konteks demokrasi, politik seharusnya berlandaskan pada dialog yang sehat, bukan menyerang secara Amin untuk merendahkan Gibran menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap integritas seorang pemimpin muda yang berusaha untuk berkontribusi pada masyarakat. Namun, yang lebih mencolok adalah bahwa pernyataan tersebut hanya berlandaskan asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang konkret. Menuduh seseorang terlibat dalam tindakan kriminal tanpa dasar yang jelas adalah tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Dengan menyebut Gibran dalam konteks yang merendahkan, bahkan dengan diksi tolol, Amin tampak lebih tertarik pada provokasi daripada mengedepankan argumen yang rasional. Ketika seorang tokoh politik menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan serta menyebarkan asumsi yang tidak berdasar, itu mencerminkan biasa Pak Amin Rais. Sampai dengan detik ini pun beliau masih sangat getol untuk bagaimana caranya ke depan Jokowi dan juga keluarganya itu diadili. Padahal apa pelanggarannya Pak Jokowi ini? Tapi sudah, memang ciri khasnya Pak Amin Rais sejak dulu.
Ya, kita bisa tahu tentang bagaimana dia juga punya konspirasi untuk membuat Gus Dur lengser dari jabatan sebagai presiden kan gitu. Tapi yang jelas, suka atau tidak, Amin Rais ini tokoh Indonesia. Dengan segala kontroversinya, dia adalah orang yang punya pengaruh. Mantan ketua MPR RI loh, ya kan? Dan dia juga sekarang yang mendirikan Partai Umat sebagai dedengkot dan juga penguasanya Partai Umat. Oke, tapi yang jelas tentu semua ini kita jadikan pelajaran saja. Kita belajar dari senior-senior dan juga orang-orang tua kita yang berpolitik. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang tidak perlu kita contohkan, mana yang perlu kita tinggalkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.